Super 2-nya bang siapa bang Nam? Rencana sih Ronaldo ini, Ronaldo. Ronaldo Super 2-nya? Siapa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman penonton dan subscriber semuanya dimanapun Anda berada. Pada siang menjelang sore hari ini, hari Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022 atau tanggal 3 Syawal 1443 Hijriah atau hari raya ketiga Lebaran Idul Fitri. Nah, ini saya saat ini berada di parkiran keberangkatan bus ALS di Mabes ALS Medan, Jalan Sisingamangaraja, Marendal Medan atau Medan Amplas. Saat ini telah terparkir bus ALS Mopin 234 favorit yang dicincin oleh Bang Kandar untuk tujuan Yogyakarta. Nah, ini sudah terparkir ya teman-teman. Tapi biasanya parkir di sini. Ini parkirnya sebelah sini teman-teman. Coba nanti kita tanya-tanya cari informasi kenapa dia parkirnya di sini. Nah, ini masih kosong ya teman-teman ya. Sebelah sini. Tuh rute Sumatera Barat kayak udah berangkat tadi. Nah, ini tampak depan dari bus ALS Mopin 234 di Samsunya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, ini suasananya untuk calon-calon penumpang. Ini ada angkot yang baru sampai teman-teman, sepertinya mau ngantar penumpang ini. Dan di sana telah terparkir bus ALS Mopin 008 itu teman-teman, ekonomi kelas 08. Ini saya lupa trayeknya kemana ini. Ini saya belum ketemu dengan kru ALS Mopin 234 nya. Wah, itu ada Bang Kandar apa siapa di sebelah sana. Kita lihat. Nah, seperti itu Bang Kandar lagi ngobrol. Teman-teman. Nah, teman-teman, ini saya udah ketemu Bang Kandar. Bang, ucapin selamat lebaran dulu bang, minal aidin wal faizin, selamat lahir dan batin bang. Iya bang. Bang, setahu saya bang, trip sebelumnya nggak ikut bang ya? Ya kebetulan kemarin saya penyakitku kambuh. Jadi alhamdulillah udah dioperasi. Sampai operasi bang ya? Operasi aku bang. Boleh tahu tuh bang? Usus buntu. Oh, usus buntu bang. Iya bang. Wih. Nggak apa-apa nih dilihatin. Iya bang. Penting nanti bang. Tapi ini udah bisa lah bang ya? Insya Allah, pelan-pelan lah, jangan dipaksakan kali ya. Iya lah bang. Capek. Capek gantian bang. Iya. Supir duanya bang siapa bang Nam? Rencana sih Ronaldo ini, Ronaldo. Ronaldo supir duanya? Siapa dia? Wildan. Bang Wildan. Oh, ikut di sini. Biasa kan dia di Mopin lain kan bang? Mopin udah dipulangin sama dia 29. Oh, 29? Iya ya bang, ya bang. Nanti coba kita cari lah, Bang Wildan belum datang ya bang? Dia nunggu 50. Kebetulan. Nunggu 50. Iya, Bang, ya, Bang. Makasih Bang Kandar. Semoga nanti sehat, Bang. Banyak sewa dan paket. Amin. Makasih, Bang. Nah, ini ada Bang Nagil Bus. Apa kabar, Bang Tony? Minal aidin wal faizin, Bang. Sama-sama, Bang Teguh. Ya, sehat, Bang Teguh. Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, Bang Nagil nih lebaran enggak pulang kampung nih, Bang? Insyaallah, Bang. Dalam 2 minggu ini. Karena ini kan harus mudik balik kan macet di jalan. Masih padat bang ya? Iya, karena tiket itu masih rebutan. Tiketnya iya. Iya kan? Iya, rebutan. Ibaratnya udah tenang nanti suasananya baru kita balik kampung. Iya. Wah, enak lah bang. Iya, karena ini kan masih ramai di pajak ini bang.
kita kan jualan. Iya, emang. Nah, buka dari lebaran 2 sampai lebaran ini masih buka. Baru pulang belanja. Oh, kalian ya? Iya, baru pulang belanja langsung di sini. Di belanja tadi. Jadi ini minggu 2 minggu lagi lah ya? Iya, insya Allah. Di mana kampungnya, Bang? Padang Kota, Pak. Di Bustru Kampung, dekat Pantai Carolina. Pantai apa? Carolina. Carolina. Di panjang itu, Pantai Situ Putih, Carolina, sama Saku. Leretan itu pantai semua itu. Pinggir laut lah ya? Iya, pinggir laut. Iya, dekat Tabing itu enggak? Tabing ke pantai, ke apa, jauh lagi, Bang. Oh, di kotanya itu, ya? Arah ke Pasaman, Pariaman. Iya, arah Pariaman. Nah, di kota. Jauh dia. Iya, Bang. Semoga nanti... Kota dia kan di arah ke pesisir dia. Oh, daerah situ ya, Bang. Semoga lancar nanti, Bang, balik kampungnya. Oke, okay, Bang Tengku. Ya, makasih Bang Agil. Iya, sama-sama Bang Tengku. Iya, Bang. Nah, ini suasananya begini, teman-teman, ya. Ini coba kita review nih, bus ALS. Mungkin 234-nya, sekali lagi. Nah, seperti ini, teman-teman. Bercasis Mercedes-Benz 1521 dengan setir tampahnya ya, teman-teman. Dan dia ada sekat atau sekat kacanya nih. Nah, ini tampak dalamnya. Penumpang-penumpang udah pada naik. Nah, ini. Untuk bagasinya ada model tembus ya. Ini dari karoseri. Nah, bus ini dari karoseri Sumber Rezeki Medan, teman-teman. Tampak belakangnya seperti ini. Nah, tadi Bang Kandar udah ikut bus LS 234 karena dua trip nggak ikut katanya kan. Tapi Bang Wildan nanti supir duanya naik di daerah 50 di Kabupaten Batubara itu. Sebelah sini masih kosong, teman-teman ya. Itu Bang Kandar lagi duduk. Bener, boleh nanya, Bang? Wah? Ya, saya kan parkir sebelah sini, Bang. Tadi kan trip Padang kan kelamaan berangkatnya. Oh, banyak trip Padang, Pak, ya? Ada ekstra trip kan, Padang? Ekstra, ada yang berangkat apa trip, kan? Maka parkirnya jadi ngacak, Bang, ya? Iya, jadi ngacak parkirnya. Iya lah, Bang. Sangka lu kok di sebelah sana, gitu kan? Biasa mobil Padang sebelah sana, ya kan? Iya. Nggak ada berangkat. Tadi mobil Padangnya parkir di sini. Iya, iya, iya. Gantian. Iya, gantian. Makasih, Bang. Oh, ternyata... Tadi mobil Padang sebelah sini. Wow, itu ada Bang Bajigit. Gak nampak dari tadi, Bang. Acara tadi makan siang sudah selesai. Sekitar pukul 3 baru makan siangnya. Ya, telat itu, Bang. Masalahnya biasanya kalau orang udah makan, nah, ada asapnya. Cuman ini gak ada asap. Oh, iya. Paham, Pak. Kurang. Tadi, Pak. Pakai iklan ini. Ya, ini belum buka ini, Bang. Buka aja, Bang. Buat rame-rame. Jadi telat makan ya. 5 jahanam. 5 jahanam. Iya, Bang. Jadi tadi Padang katanya ada extra trip, Bang, ya, sampai parkir mobil ngacak tadi ya, katanya. Sebenarnya aku ada rokok, Bang. Wah, itu Amerika, Bang. Iya, cuman aku pengen merokok rokoknya Bang Tengku. Rokok Siantar. Aku belum turun. Nah, iya. Iya, ada aja, Bang. Iya, betul itu. Mana bagi-bagi lah, Bang Tengku. Iya, pula kan. Itu alamat dia udah dibuat. Tuh, mantisnya tebal kali, Bang. Kenangan dari Kang Enyon. Iya, yang waktu itu buat mantis, Bang, ya. Yang di hotel. Bang Tengku, kalau tidak salah itu juga, kan? Ikut, cuman Abang gak dapat mantisnya.
Enggak diambil Bang Tekun. Ada apa, Pak? Iya, Bang. Lanjut Bang Bajigit. Nah, itu dari Bang Bajigit. Iya, Bang. Mana dia? Bagilah. Rezeki itu dibagi-bagi, Bang. Insya Allah, Bang, nanti, Bang. Gila, Bang, ini kita akhirin dulu videonya, Bang, ya. Akhirin video dulu. Oh, iya, iya. Oke, Bang. Oke, Bang. Tadi Bang Bajigit bagian gudang. Nah, teman-teman, ini bus ALS mungkin 234 nya sudah terparkir ya, nanti lagi mau berangkat. Makasih teman-teman, bagi yang suka videonya silahkan like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe, bukan nyalakan lonceng notifikasi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koras.